Saya Asep Ruslan, kebetulan di pengurus pusat MIO Indonesia. Saya diamanahi sebagai Wasekjen bidang ekonomi kreatif dan UMKM. Saya selaku wakil ketua umum Forum Guru Non PNS di Indonesia. Jadi saya mengajak kepada teman-teman guru yang belum diangkat menjadi PNS, bukan maksudnya untuk kita meminta kepada pemerintah untuk mereka dijadikan PNS, tetapi bagaimana bisa survive apalagi di masa pandemi ini dengan kreatif, inovatif, dan produktif sehingga bisa sejahtera, bahkan bisa mengalahkan PNS. Nah, itu harapannya. Makanya ini salah satu, kan dibesarin suaranya, salah satu aplikasi, karena kita sesuai dengan tema yang sekarang bahwa peran digital dalam kebangkitan ekonomi dan pariwisata pasca pandemi, kami membuat sebuah aplikasi namanya Kita Hemat. Silakan. Menggunakan Kita Hemat apa sih? Katanya tidak ada aplikasi yang lain ya. Benar sekali, di Kita Hemat kita akan mendapatkan bonus berbagai yang luar biasa. Apa keuntungannya, benefitnya? Setiap bapak dan ibu menggunakan aplikasi ini, baik bapak dan ibu membeli pulsa, bayar listrik, bayar PPOB, atau pembelian barang dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan 2,5% dari setiap transaksi yang menggunakan aplikasi ini. Itu akan mengalir langsung secara otomatis. Caranya bagaimana? Tinggal download di Play Store atau App Store. Kan, yang kedua, tolong kan. Jadi ini gratis, tidak berbayar. Tidak berbayar, gratis, dan tidak perlu ada dokumen seperti KTP dan lain sebagainya. Zaman sekarang hati-hati. Ini cukup Anda, Bapak dan Ibu, punya HP, WA, dan smartphone, dan email. Jadi cukup itu saja. Nah, Kita Hemat ini adalah berbagi dan gotong royong untuk rakyat Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, di masa pandemi ini, di antara kita karena pengaruh depresi dan lain sebagainya, banyak yang duduk termenung. Sementara saya dan teman-teman terus berlari. Kemudian di saat mereka kehabisan akal dan sebagainya, mereka tertidur. Kami terus apa istilahnya berkejaran dengan waktu. Mudah-mudahan begitu pandemi berakhir, kami tinggal tidur. Nah, inilah salah satunya. Lanjutkan. Nah, ini Kita Hemat ini berada di bawah naungan PT Panca Indonesia Digital. Jadi ini kita tidak main-main karena biayanya luar biasa. Aplikasi ini sangat besar. Nah, ini Kita Hemat adalah aplikasi platform digital. Jadi aplikasi ini bisa sebagai marketplace. Bapak dan Ibu misalnya punya produk, silakan buka di sini. Percis seperti Shopee, seperti Bukalapak, dan lain sebagainya, Lazada dan lain sebagainya. Kemudian bayar pulsa, bayar listrik, token sebagainya, dan sebagainya, PPOB. Bahkan nanti bapak dan ibu yang aktif di kelurahan minta tolong Pak RW-nya buka loket, biar menambah uang kas untuk RW. Buka loket pembayaran PPOB dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian yang paling menarik, aplikasi ini ada fitur untuk pembayaran sekolah. Jadi dari mulai bayar SPP dan lain sebagainya lewat aplikasi ini. Semua yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapatkan 2,5%. Lanjut. Nah, visinya menjadikan visinya menjadikan platform Kita Hemat sebagai startup aplikasi digital karya anak bangsa, dan yang akan mengangkat produk UMKM ke market nasional dan mewujudkan entrepreneur menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya ingin mengajak seluruh wartawan yang ada di MIO ini biar ekonominya kuat. Jangan minta-minta dari berita. Kalau ekonominya udah kuat, berita yang disampaikan pun akan akurat dan punya integritas. Nah, jadi salah satunya perkuatlah ekonomi. Gimana caranya? Ini salah satu hal. Sekarang zaman teknologi, kita dulu tidak pernah mengira bisa beli online dan lain sebagainya. Sekaranglah terjadi, ya. Lanjutkan. Nah, ini beberapa komunitas atau lembaga pemerintah yang sudah bekerja sama dengan Kita Hemat. Salah satunya Pak Kuyu Barakasy Dunia. Kami punya ribuan anggota. Di luar negeri kami ada 21 negara. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan Pak Maiken Asadkuswani adalah Ketua Dewan Pembina Pak Kuyu Barakasy Dunia. Lanjutkan. Nah, ini jadi bagaimana sebetulnya aplikasi Kita Hemat ini. Kita sekarang HP ini sudah menjadi kewajiban. Seperti mungkin kita punya dompet ketinggalan, ada sesuatu yang kurang sehingga kita balik lagi. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan fungsi HP ini tidak sekedar hanya chatting, hanya ngobrol, kirim berita, tapi bisa menjadi jendela penghasilan ekonomi kita. Inilah di saatnya di Kita Hemat. Lanjutkan. No gadget, no lain. Ini sekarang, gaya hidup sekarang. Tanpa ada HP, dari mulai anak-anak sampai manula, seolah-olah itu ada yang kurang. Lanjut. Sekarang banyak hobi melakukan pembayaran non cash. Karena ini pun dianjurkan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Inilah salah satu kesempatan. Ibu Intan, ada usaha dan sebagainya, bisa ke seluruh dunia ini, bisa seluruh dunia. Lanjut. Nah, dikit-dikit posting kan, tapi tidak menjadi uang. Saya, biarpun udah tua begini, saya YouTuber. Saya setiap aplikasi berita, saya beritakan, dan itu menjadi pundi uang bagi saya. Mari Bapak dan Ibu, zaman sekarang kalau kita kreatif, bisa semuanya menjadi nilai yang akan produktif bagi kita. Lanjutkan. Lanjut. Ya, download aplikasi. Caranya Bapak Ibu buka Play Store, cari di situ Kita Hemat, kemudian download, kemudian di situ masuk daftar, di situ nanti ada referral. Masukkan nama referral saya, Asep Ruslan, tanpa spasi kecil. Oh, itu untuk Pak Asep aja. Iya, yang pertamanya pasti untuk saya sebagai penghargaan dari manajemen. Nanti Bapak dan Ibu untuk selanjutnya pakai gunakan nama Bapak dan Ibu sekalian. Maka setiap aplikasi, setiap ada transaksi itu akan masuk ke Bapak dan Ibu sekalian. Nanti selanjutnya lagi jangan nama kita, nama yang lain lagi, sehingga itulah saling gotong royong, saling membangun. Lanjut. Apa yang membedakan Kita Hemat dengan aplikasi lain? Nah, ini barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Kita Hemat mudah, cepat, murah, serta mendapatkan bonus berbagi terus-menerus per detik. Sehingga tidak heran sekarang Raffi Ahmad, Baim, penghasilannya luar biasa, ya. Kemudian siapa yang artis dangdut yang baru nikah itu, sekali dia tayang berjuta-juta penontonnya. Kenapa kita hanya sebagai penonton saja? Kalau kita di dunia wartawan senantiasa menggunakan digital, manfaatkan juga yang memang bisa menjadi masukan bagi kita. Lanjut. Nah, apa saja sumber bonus kita? PPOB, pembayaran listrik, token listrik, beli pulsa dan lain sebagainya. Marketplace. Nanti di Kita Hemat itu ada semacam kayak Bukalapak. Kalau Bapak dan Ibu buka, di situ ada semua. Pembayaran sekolah, dari mulai kepala sekolah, guru, dia akan mendapatkan 2,5% dan orang tua. Dan itu bukan namanya pungli dan lain sebagainya. Kemudian advertising, iklan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, melakukan transaksi maka kita akan dapat bonus detik per detik. Lanjutkan. Ya, lanjut. Oke, belanja zaman now. Serba instan, maunya murah, mudah, cepat, untuk maunya semua. Ada di mana? Ada di aplikasi Kita Hemat. Oke, satu lagi. Demikian mungkin barangkali Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun memang ini tantangan bagi pembicara terakhir. Saya kebetulan juga dosen, jadi saya sudah terbiasa. Jadi memang tantangan terakhir kalau saya ngajar di hadapan mahasiswa, udah ngantuk-ngantuk. Kalau Pak Victor dengan sulap, kalau saya mungkin dengan gaya yang lain. Tapi mungkin karena ini waktu sudah ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada sedikit kesan lah terhadap Asep. Cukup gampang. Presiden Asep Dunia, insya Allah mudah dicari di Google-nya. Saya ada Asep TV. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya ini bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang mengerti dan lain sebagainya dan tertarik, silakan langsung ke nomor WA saya 0813 4640 9664. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya tutup dengan sebuah hadis, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Dan kalau kita berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita. Saya pengurus pesantren Rahmatil Alamin. Alhamdulillah saya ada anak yatim sekitar 500 orang. Kalau Bapak dan Ibu ada anak-anak yang terlantar tidak bisa sekolah, silakan referensikan kepada saya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga besar MIO Indonesia tidak ada yang putus sekolah. Saya tutup satu lagi dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yes. Salam satu rasa.